juga mohon yang pertama adalah fokuskan kepada Al-Sintan, karena masyarakat petani sekarang sudah malas bertani, apalagi anak muda. Petani di Jawa Barat sudah semakin menurun, lahan pertanian sudah semakin sempit. Maka salah satu daya tariknya adalah dengan Al-Sintan. Makanya para bupati dan wali kota, harapan kami ada anggaran untuk pembelian Al-Sintan. Yang kedua, dorong para petani untuk lebih maju lagi dalam bidang digitalisasi dan yang lainnya. Dan yang ketiga juga, tolong masalah SDM pertanian yang ada di Jawa Barat, kan banyak yang pensiun, misalnya THL-nya, PPL-nya, ataupun yang lainnya. Seperti halnya guru, banyak honorer, kenapa tidak? Insan-insan pertanian pun ada perhatian dari pemerintah menjadi honorer ataupun diangkat tahun yang lebih baik lagi. Itu yang pesan kami kepada para petani. Oh, untuk stok pangan? Stok pangan Jawa Barat insya Allah aman. Saya sudah datang ke berbagai tempat, termasuk di Indang juga. Selama sampai lebaran, pas lebaran pun aman Jawa Barat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.